Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Superhero Fanbase. Kali ini gue akan review kembali action figure Marvel Legends lagi. Dan itu adalah Omega Red. Nah, siapa sih Omega Red ini? Dan gimana review gue pada episode kali ini? Check this out. Oke guys, kita langsung aja ke figurnya. Nah, ini adalah Omega Red. Omega Red ini merupakan orang Rusia ya. Dan dia ini seperti Wolverine. Dia juga merupakan sebuah eksperimen Weapon X dari suatu lembaga gitu, seperti pemerintah. Eksperimen rahasia Weapon X. Dan cuma kalau dia memang eksperimen ini emang sebagai senjata utama suatu instansi tersebut, dan dia merupakan eksperimen yang berhasil ya. Nah, kita lihat saja ini. Dan dia merupakan musuh favorit gue di X-Men. Dari tahun 90-an, dari gue sejak SD. Memang gue udah demen banget ini sama desainnya, keren. Selain Mr. Sinister ya, gue juga pengen ngincer itu figurnya Mr. Sinister dari Marvel Legends juga. Nah, ini kita lihat detailnya. Ini putih banget ya, kayak pakai bedak mukanya. Nah, seperti ini sih guys. Sangar banget Omega Red. Ini tangannya seperti ada tentakel-tentakel gitu ya. Ini sebagai senjata dia ini buat membelit musuhnya atau bisa menyerang juga ini tentakelnya. Ininya cukup bagus ya. Apa namanya ini? Bisepnya ini proporsional sesuai dengan bodinya, besar. Dan butterfly joint juga ya sepertinya ini. Ininya standar sih. Ini bisa di rotate. Kakinya standar juga. Nyamping bisa sedikit ya karena bodinya besar. Lutut bisa, ankle juga bisa. Oke. Okay. Rambutnya dikuncir, ponytail. Sekarang kita coba buka jubahnya ini, guys. Seperti ini jubahnya bisa dibuka. Penasaran ya? Kita buka aja coba ya. Pelan-pelan. Ya. Yeah. Seperti ini guys, polos, aneh sih jadinya, kurang gitu keren ya. Tuh seperti ini kalau dibuka. Oke, kita pasang lagi aja. Lihatnya ilfeel jadinya kalau seperti ini. Yang bikin keren ini sebenarnya ininya sih, vestnya ini. Yang bikin kostumnya tambah keren karena pas banget ini desainnya, memang harusnya sudah nyatu sama kostumnya ya. Oh iya, dapat aksesoris tambahan juga figur ini guys. Dan aksesorisnya itu adalah tentakel ini yang panjang. Ini kan yang pendek. Ada yang panjangnya. Sepasang juga. Kita buka aja. Sama yang panjang.
Ya. Panjang juga ini, guys. Mungkin ini untuk pose dia memblade musuhnya ya. Ya. Panjang. Dan ini bisa lentur juga. Tuh, nggak kaku sih. Ini panjangin. Oke, guys. Segitu dulu aja review action figure Marvel Legends Omega Red dari gue di episode kali ini. Please kasih saran dan masukannya. Gue butuh banget masukan atau insight dari kalian semua supaya channel ini bisa terus berkembang dari kita dan untuk kita juga. Dan yang pasti gue ngebahas all about superhero ya. Tidak ada bahasan lain di luar superhero, baik itu dari Marvel, DC, mungkin dari Bumi Langit, atau mungkin dari company lain, who knows. Oke, sekali lagi thank you. Please like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video. Thank you all, bye bye.